Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Lin Tian kembali di pagi hari, setelah dia selesai mengobrol dengan Dewa Takdir. Setelah dia kembali, dia hanya melihat para wanita yang masih duduk, dan dengan keadaan yang persis sama pada saat sebelum Lin Tian pergi. Semuanya tertunduk malu sambil mendengar omelan dari dua kakek Lin Tian, yang terlihat masih marah dengan sikap para wanita itu. Hem, sepertinya mereka sudah sedikit sadar, tapi aku masih harus memperhatikan ibu dan juga nenek, pikir Lin Tian sambil menatap dua wanita yang berdiri paling depan. Lin Tian tahu, kalau ibunya adalah pelaku utama dari semua yang terjadi di sini. Karena bagaimanapun juga, sifat bayi kecil pasti diturunkan langsung dari Bai Yu walaupun itu hanya sedikit. Dan juga setahu Lin Tian, ayahnya bayi kecil bukanlah orang yang suka amer atau mabuk-mabukan seperti yang dilakukan bayi kecil. Apakah kamu sudah beristirahat dengan baik nak? Tanya Lin Sang saat melihat Lin Tian berjalan mendekatinya. Sudah kek, aku sudah beristirahat dengan baik, jawab Lin Tian dengan lembut. Anakku, ibu mengaku salah, dan ibu berjanji tidak akan mengulanginya lagi, ucap Bai Yu sambil menatap Lin Tian dengan wajah sedih. Lin Tian merasa agak aneh saat melihat tatapan ibunya yang menyedihkan itu, karena biasanya ibunya ini selalu bersikap dingin dan tegas di depan banyak orang, dan dia pun jarang melihat sikap ibunya yang menyedihkan seperti ini. Ibu, ayah angkat pernah mengatakan kepadaku agar kamu tidak mabok lagi. Jika dia kembali dan kamu ketahuan masih mabok, maka mungkin ayah angkat tidak akan kembali lagi, ucap Lin Tian dengan serius. Seketika itu juga, wajah Bai Yu langsung ketakutan dengan ucapan Lin Tian tersebut. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang wanita yang juga membutuhkan kasih sayang suaminya. Dan jika suaminya benar-benar tidak akan kembali lagi setelah tahu sikapnya masih tidak berubah, bisa-bisa suaminya itu pasti akan pergi lagi. Anakku, aku mohon jangan katakan kepada ayah angkatmu, ucap Bai Yu yang memohon kepada Lin Tian. Lin Tian menghela nafas sambil melihat Bai Yu dan yang lainnya. Untuk sesaat dia terdiam, dan terus melihat ke arah Mu Suanyin yang masih tertunduk malu. Dia berpikir apakah Mu Suanyin sudah mengetahui jati dirinya atau belum. Apakah ingatan masa lalunya telah kembali? Baiklah, kali ini kalian semua aku maafkan, tapi tidak ada lain kali. Jika sampai itu terjadi, aku tidak akan segan-segan untuk menggantung kalian, seperti kalian menggantung para berandalan itu, ucap Lin Tian. Mendengar ucapan Lin Tian, semua wanita itu langsung mengangguk setuju. Dan mereka juga berjanji, untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi tanpa seizin Lin Tian. Setelah para wanita itu pergi, tersisalah Lin Sang dan Mu Chao yang bersama dengan Lin Tian, dan mereka masih duduk di meja halaman itu. Mereka juga terlihat saling mencicipi teh, dan juga asik mengobrol bersama. Cucuku, sekarang kamu adalah Kaisar Langit. Jadi kamu pasti akan segera pergi ke negeri langit bukan? Ucap Lin Sang yang menatap Lin Tian, sambil menanyakan masalah alam kehancuran kepadanya. Karena Lin Tian akan kembali ke alam langit, pasti dia harus mewarisi alam kehancuran kepada seseorang yang cocok dan juga dapat dia percayai. Sebenarnya aku memiliki rencana sendiri untuk alam kehancuran kek, jawab Lin Tian dengan santai. Dia sudah memikirkan masalah alam kehancuran maupun alam bawah, dan dia akan memberikan roh dari alam kehancuran kepada Feng Yin. Lalu masalah alam bawah, dia akan tetap membiarkan Lang kecil untuk menjaga dan mengawasi alam bawah. Tentu saja alasan Lin Tian memilih Feng Yin itu karena, dia adalah orang yang dapat Lin Tian percayai, dan dia juga seorang wanita yang juga pernah merasakan bagaimana rasanya hidup susah. Dengan begitu, Feng Yin pasti akan melakukan tugasnya dengan baik di sini. Apalagi dia juga ikut bersama Mu Suanyin dan Lan Jingyi, dalam mengurus urusan istana selama ini. Lalu untuk alam bawah, Lin Tian masih akan menyimpan dan akan memutuskan hal itu, setelah dia benar-benar menemukan orang yang cocok menjadi penguasa alam bawah.
Karena bagi makhluk hidup alam bawah, itu sangatlah penting. Jadi, orang yang harus menjadi penguasa alam bawah adalah orang-orang yang benar-benar jujur dan adil. Kakek, apakah kalian tahu ini? Lin Tian mengeluarkan sebuah kandang kecil yang berisikan makhluk aneh, yang tersegel di dalam kandang itu. Melihat makhluk aneh yang hanya tinggal tulangnya saja, ini membuat wajah Mu Chao dan Lin Sang menjadi serius. Nak, di mana kamu mendapatkan makhluk ini? Tanya Lin Sang dengan serius. Di dalam istana langit, jawab Lin Tian. Kamu tidak bercanda kan? Tanya Mu Chao yang menatap Lin Tian dengan mata tajam dan juga serius. Kakek, kenapa kalian menatapku seperti itu? Apakah ada sesuatu yang aneh dengan makhluk ini? Tanya Lin Tian yang bingung dengan penampilan kedua kakeknya itu. Bukan begitu, dulu ayahmu dan juga pamanmu Chen Mu itu pernah membawa makhluk seperti ini kepada kami. Saat dibawa oleh mereka, makhluk itu telah mati dan tidak bergerak lagi. Jawab Lin Sang. Apa, ayah dan paman pernah menemui makhluk seperti ini? Seru Lin Tian dengan kaget saat mendengar kalau ayah dan pamannya itu, mereka pernah membunuh makhluk seperti ini. Dia sebelumnya bahkan tidak bisa membunuh makhluk aneh ini dengan kekuatan elennya, jadi bagaimana bisa ayahnya dapat membunuh makhluk aneh itu? Pikir Lin Tian. Iya, tapi bedanya dia masih memiliki daging, dan hanya setengah tulangnya saja yang terlihat. Walaupun begitu, ayahmu pernah mengatakan dengan terpaksa harus menghancurkan makhluk aneh ini, dengan cara menelan dan memurnikannya di dalam dimensi melahap miliknya saat itu, jelas Lin Sang kepada Lin Tian. Sama halnya dengan Lin Tian, ayahnya Lin Dong pernah mencoba untuk membunuh makhluk dengan tulang perak ini. Tapi semua itu gagal, dan dia terpaksa menelan makhluk aneh itu ke dalam dimensi melahapnya, sambil secara perlahan melahap seluruh energi yang dimiliki oleh makhluk itu, sebelum akhirnya makhluk tulang aneh itu menjadi debu. Lin Tian yang mendengar cara ayahnya untuk membunuh makhluk ini menjadi kaget, ternyata ada beberapa golongan dari perwujudan makhluk tulang tersebut. Karena Lin Tian juga mempunyai elemen melahap, jadi dia langsung mencoba hal yang sama yang dilakukan oleh ayahnya. Memang benar kalau energi dari makhluk tulang itu terhisap oleh elemen melahapnya, tapi itu benar-benar sangat lama, bahkan sudah beberapa menit belum ada 1% dari energi itu yang dapat dia lahap. Apakah kamu tahu nama makhluk ini? Tanya Lin Sang. Aku tidak tahu kek, jawab Lin Tian. Ayahmu telah memberikan nama kepada monster itu, yaitu monster tulang perak pelahap. Itu karena warna tulang makhluk ini, serta kekuatannya yang suka melahap hidup dan energi orang lain, jawab Lin Sang dengan serius. Kakek, apakah aku bisa menemui pamanmu Chen untuk membahas ini? Tanya Lin Tian. Lupakan saja, pamanmu itu adalah orang yang aneh, maka lebih baik kamu tidak menanyakan hal ini kepadanya. Lebih baik kamu buka segel alam langit, dan pergilah untuk menanyakannya kepada ayahmu. Ucap Lin Sang. Lin Tian yang mendengar saran kakeknya terdiam untuk beberapa saat. Bukan dia tidak mau membuka segel itu, tapi dia masih memiliki kecurigaan terhadap tujuan dari Dewa Penghancur. Karena itulah dia masih belum membuka segel alam langit, dan dia juga merasa kalau mungkin tujuan dari Dewa Penghancur adalah dunia dewa itu sendiri. Baiklah, aku akan kembali. Tapi mungkin aku hanya bisa kembali dengan bentuk kloningan saja, jawab Lin Tian setelah dia berpikir untuk sementara waktu. Iya, kamu harus berhati-hati, karena setiap langkahmu mungkin sedang diawasi oleh orang-orang itu. Ucap Mu Chao yang mengingatkan Lin Tian, karena dia sekarang adalah Kaisar Langit. Pasti setiap gerakannya akan diawasi oleh para penguasa, maupun orang-orang misterius itu. Lin Tian juga mengerti dengan nasihat kakeknya itu, jadi setelah mengobrol sebentar, dan dia juga mengatakan kalau dalam beberapa hari lagi akan ada pertemuan antar alam. Keduanya berjanji untuk hadir di sana tepat waktu. Keduanya setuju untuk pergi, karena bagaimanapun juga yang akan menjadi Kaisar Langit adalah cucu mereka. Mana mungkin mereka mau membiarkan Lin Tian diganggu oleh para penguasa, dan juga tua bangka dari berbagai alam itu.
Setelah itu Lin Tian langsung memanggil petinggi seluruh alam kehancuran, untuk membahas rencana yang akan dia jalankan. Dalam beberapa jam setelah undangan Lin Tian keluar kepada seluruh kepala keluarga, pemimpin sekte, raja, dan para petinggi alam kehancuran langsung pergi menuju istana kehancuran. Di sana Lin Tian menjelaskan, kalau dia akan memberikan tahtanya kepada Feng Yin. Tapi saat Feng Yin mendengar hal itu, dia langsung menolaknya, karena dia hanya akan mengikuti Lin Tian pergi ke negeri langit. Walaupun Lin Tian memaksanya untuk jadi penguasa, Feng Yin tetap bersikeras untuk menolaknya. Bahkan dia hampir menangis di depan Lin Tian, dan akhirnya Lin Tian menyerah untuk memaksanya, dan berpikir lagi untuk mencari penguasa baru alam kehancuran ini. Kaisar, bagaimana jika leluhur Lan? Walaupun dia memiliki sedikit otak, tapi dia adalah orang yang cocok untuk posisi itu, ucap leluhur Yan kepada Lin Tian. Sialan, siapa yang kamu katakan memiliki sedikit otak? Teriak leluhur Lan dengan kesal sambil memandang leluhur Yan. Itu benar apa yang dikatakan saudara Yan? Kaisar, aku juga setuju. Karena meskipun dia lebih muda daripada kami, tapi tetap saja dia lebih baik sedikit daripada kami, walaupun memang sedikit bodoh. Leluhur Gu juga berbicara saat itu, dan ini membuat leluhur Lan kesal dengan ucapan pria itu. Akhirnya semakin banyak orang yang setuju dengan leluhur Lan, untuk menjadi penguasa alam kehancuran selanjutnya di depan Lin Tian. Baiklah, leluhur Lan, kamu akan menjadi penguasa baru dari alam kehancuran ini, ucap Lin Tian sambil menatap leluhur Lan dengan tersenyum. Sial, mereka jelas-jelas telah menjebakku, karena mereka tahu jika mereka menjadi penguasa baru, maka mana mungkin mereka bisa bebas berkeliaran. Dalam pikiran leluhur Lan, hanya itu alasan semua leluhur mau dengan sukarela menyerahkan tahta kaisar kehancuran kepadanya. Leluhur Lan, ucap Lin Tian saat melihat leluhur Lan masih diam, dan juga kesal saat dia memandangi leluhur lainnya. Kaisar, bisakah kaisar mencari orang lain saja selain aku, ucap leluhur Lan. Tidak mungkin, teriak semua orang di sana secara serentak, bahkan sebelum Lin Tian akan menjawab. Sial, kalian ingin berkelahi dengan orang tua ini, ayo maju kalau berani, teriak leluhur Lan dengan kesal. Heh, tua bangka, hormati keputusan kami. Bagaimanapun juga di antara kami di sini, kamu adalah yang paling muda, jawab leluhur Gu dengan senyum menggoda di wajahnya. Sialan kau, teriak leluhur Lan. Leluhur Lan, karena mereka semua memilihmu, maka aku memutuskan kamu untuk menjadi penguasa selanjutnya dari alam kehancuran ini. Sudah jangan menolak, atau nanti aku panggil Lan Jingyi untuk mengobrol denganmu sejenak, ucap Lin Tian yang langsung membuat emosi leluhur Lan menciut. Jika cucunya kesini, tentu saja dia tidak akan dapat melawan cucunya itu. Karena bagaimanapun juga dia sangat menyayangi Lan Jingyi, dan jarang menolak apa mau Lan Jingyi. Dan jika Lan Jingyi menangis di depannya, itu hanya akan membuat leluhur Lan menjadi malu di depan banyak orang. Baik Kaisar, aku menerima perintahmu, jawab leluhur Lan dengan suara lemah. Akhirnya leluhur Lan menjadi penguasa baru, dan Lin Tian langsung memberikan inti alam kehancuran kepada leluhur Lan. Dan pada hari itu juga leluhur Lan langsung kembali ke pengasingan, untuk menyerap inti alam kehancuran. Lin Tian juga mengatakan, kalau dia akan pergi ke negeri langit untuk melakukan beberapa persiapan, dan meminta semua yang ada di sana menjaga alam kehancuran dengan sepenuh hati. Setelah selesai, Lin Tian mengumpulkan keluarganya untuk membawa mereka kembali ke negeri langit. Suami, apakah kita akan tinggal di negeri langit sekarang juga? Tanya Sheng Chu Er dengan penasaran. Karena bagaimanapun juga, negeri langit itu jauh lebih besar dan luas dari alam lainnya. Telah dikatakan juga bahwa itu adalah pusat kehidupan bagi seluruh alam, dan bahkan tiga tingkat dunia di bawah alam langit. Iya, kalian akan tinggal bersamaku di sana. Dan setelah sampai di sana, aku akan mempersiapkan beberapa hal untuk pertemuan seluruh alam juga. Jadi kalian bisa beristirahat dan bersenang-senang di sana, jawab Lin Tian. Tuan, bisakah aku membangun paviliun merah di sana?
tanya Feng Yin. Itu terserah kamu. Nanti kamu tinggal berkomunikasi dengan para jenderal atau menteri yang telah ditunjuk langsung oleh 3 jenderal negeri langit. Jawab Lin Tian dengan tenang. Ibu, nenek, kalian harus ingat. Jangan membuat ulah saat sampai di sana, karena di sana lebih banyak orang daripada alam kehancuran, ucap Lin Tian. Lin Tian tiba-tiba menatap dan mengingatkan kedua wanita itu dengan tegas, untuk tidak membuat ulah saat mereka nanti telah sampai di negeri langit. Tentu saja keduanya langsung berjanji kepada Lin Tian, kalau mereka tidak akan membuat masalah saat mereka sampai di sana. Hufha, anakku terlalu tegas kepadaku, pikir Bai Yu dengan sedih sambil menatap Lin Tian. Dengan kapal besar, mereka akhirnya sampai setelah beberapa jam perjalanan dari alam kehancuran. Sebenarnya itu bisa lebih cepat, tapi karena Lin Tian ingin melihat negeri langit untuk sesaat dia memperlambat laju kapalnya itu. Sesampainya di depan istana megah dan besar itu, di sana terlihat 3 jenderal, Mo Gui, dan juga Xianling yang menunggu kedatangan Lin Tian. Salam Kaisar, ucap mereka sambil membungkuk ke arah Lin Tian, saat Lin Tian dan yang lainnya turun dari kapal. Tidak perlu begitu sopan, ucap Lin Tian sambil meminta mereka untuk berdiri. Mo Gui dan Xianling mendekati Lin Tian, dan membisikkan sesuatu kepadanya. Wajah Lin Tian langsung berubah, saat mendengar kalau mereka menemukan sesuatu hal yang mengejutkan. Kalian tunggu aku di tempat itu. Setelah aku mengatur keluargaku, aku akan segera ke sana, jawab Lin Tian dengan serius. Baik Kaisar, Xianling dan Mo Gui langsung berangkat ke tempat di mana Lin Guang terjebak di rawa. Lin Tian segera mengatur istri, ibu, dan neneknya untuk tinggal di Istana Langit. Untung saja ada beberapa pelayan yang telah dipekerjakan oleh 3 jenderal, dan ini membuat Lin Tian tidak terlalu repot untuk mengatur keluarganya di istana. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.